Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa kembali pada video kali ini. Nah, kita masih membahas pemrograman dasar dan subbahasanya adalah perulangan bersarang. Pada pemrograman dasar ini, ya, ini akan membahas pemrograman perulangan bersarang segitiga C seperti ini. Nah, lalu bagaimana sih caranya? Bapak Ibu sahabat subscriber, terima kasih atas dukungannya pada channel ini. Ayo kita nonton video ini sampai tuntas, semoga dapat hikmahnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Nah, di bawah kanan video ini, klik subscribe satu kali gratis. Terima kasih. Bagaimana sih cara membuat susunan bintang membentuk segitiga C? Nah, ayo kita mulai ya saja ya dari integer. Nah, ini kemudian variabelnya n. Berikutnya adalah si out masukkan jumlah baris. Nah, yang akan kita inputkan jumlahnya berapa. Misalkan 5 baris atau berapa baris terserah ya. Yang penting di input aja. Nah, kemudian nanti si angka yang kita input itu akan dimasukkan ke variabel n. Si in. Nah, nih n. Setelah itu, nah, kita munculkan untuk judul program yaitu segitiga C ya. Si out segitiga C, kemudian baris kosong, dan ini yang paling penting yaitu perulangan bersarang ya. Pada perulangan bersarang ini untuk for yang pertama ya, ini adalah integer i sama dengan 1 ya, dan seterusnya. Nah, kemudian i nya di increment kan ya. Setelah itu kemudian j nya ya, for j maksudnya. Nah, kemudian j nya ini di decrement kan ya. Di decrement kan berikutnya untuk for ya k. Nah, ini sama dengan 1, kemudian k ini di increment-kan ya. K-nya ya. K-nya di increment-kan. Nih. Dan ini berfungsi untuk menampilkan simbol bintang. Nah, kalau sudah, nah ini si out. Si in get out ya. Si in get dan return 0. Nah, ini kemudian ini artinya kita sudah selesai membuat program sederhana ya, membentuk segitiga C. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita klik build and run. Nah, ini digeserkan supaya lebih jelas. Nah, ini perbandingan sinta atau program sederhana membentuk segitiga C. Kemudian diisi dengan 5 misalnya beberapa baris. Nah, maka pas di enter akan membentuk segitiga C seperti ini ya. Nah, ini yang dikatakan dengan segitiga C. Nah, mudah-mudahan bermanfaat penjelasan ini, boleh langsung dipraktekkan ya. Anda pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, klik subscribe, Bapak Ibu sahabat semua, dan klik lonceng getarnya.